Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini akak nak masak ikan pacu ataupun ikan bawal sungai. Nak masak ikan pacu sweet sour. Sebab kadang-kadang bila kita ke pasar tu kita tengok ikan bawal macam besar macam ni, ikan bawal sungai ni, kita tak pasti apa menu yang kita nak masak yang sedap untuk dimasak. Jadi mari kita masak sweet sour ikan pacu. Jom. Jadi ikan pacu ni pasti kita nak goreng dia dahulu. Kalau kita nak goreng macam biasa, kita nak lumurkan dia dengan kunyit dahulu. Tengok akak bubuh kunyit banyak-banyak sedikit. Nah, kemudian kita bubuhkan garam. Okey. Dia sekata. Semua kena-kena. Banyak-banyak macam ni. Dia punya kunyit dia tu. Masakan kita memang makin sedap. Jangan kita rasa macam nak bubuh sikit-sikit dia kunyit tu. Okey, dah sekata. Kemudian kita goreng dia dahulu, ikan ni. Okey, disebabkan ikan pacu ni dia besar, kita goreng dia satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok ikan kita tu dah masak. Jadi kita angkat ya. Okey, ikan bawal sungai kita tu yang seko lagi tu siap. Jadi kita sediakan bahan-bahan untuk bumbu-bumbu dia. Yang pertama sekali bawang Holland, tu bawang Holland. Kemudian cili kering, cili merah. Kita banyak menggunakan sayur-sayur dalam masakan kita hari ini. Itu baby corn, cucumber, tomato. Limau tu kita nak ambil air dia sahaja. Jadi bahan-bahan yang kita perlu kisar, kita kisar dahulu. Kemudian yang kita perlu untuk potong, kita potong dahulu. Seperti cili kering ni kita nak kisar. Bawang, kita nak potong dia dulu. Okey, sebab kita nak kisar, kita tak perlu potong dia nipis-nipis, kasar-kasar pun boleh. Kemudian bawang dalam 5 ulas bawang putih. Halia. Halia dalam 2 inci. Cili merah ni dalam 2 biji ya. Okey. Ni akak nak kisar. Kemudian nanti kita masak ya. Ini saja bahan-bahan yang perlu untuk kisar. Senang saja. Serai ni kita tak perlu untuk blender dia sekali. Kita cuma ketuk-ketuk dan kita masukkan dia terlebih dahulu. Kita masukkan bahan-bahan yang kita kisar tadi. Sementara kita menanti bahan-bahan yang kita tumis tadi, pecah minyak. Jadi kita jangan buang masa. Kita potong-potong sayur yang kita nak masukkan ke dalam masakan kita nanti. Pertama sekali timun. Lepas tu akak nak buang dia punya tengah-tengah tu, jadikan dia begini. Kita tak nak ambil dia punya biji-biji dia tu. Nak bagi kita jangan berterabur buat kerja. Macam ni dulu. Buang dia dulu. Kemudian baru kita potong. Tak terabur sikit buat kerja dia. Okey, kita potong bulat-bulat ni. Petik jagung ni. Potong bulat-bulat.
potong bulat. Boleh memanjang, boleh. Seperti kita lah. Jadi hari ni kita nak potong bulat-bulat. Okey. Tomato ni nak potong dadu. Bawang golden ni ada lebih sedikit, jadi kita potong juga. Jangan membazir. Sebab kalau bubur bawang ni, semakin banyak bawang kita bubur, semakin sedap. Okey, itu saja bahan sayur yang kita guna dalam masakan kita hari ini. Okey, kita pastikan bahan kisar kita tadi betul-betul pecah minyak ya. Betul-betul pecah minyak. Kemudian baru kita masukkan cili sos. Main tuang-tuang aja kan cili sos ni. Sebab ikan kita besar, cili kita tu dalam satu mangkuk kecil. Tadi cili sos, sekarang tomato sos. Cili pun bubuh, tomato pun bubuh. Okey. Kacau. Kemudian kita bubuhkan sos tiram. Sos tiram. Masukkan gula dalam 2 sudu. Sebab dia masakan kita ni manis-manis masam. Garam. Ini betul-betul ni air tangan ni. Garam sedikit. Rasa dahulu masakan kita. Kacau. Biar dia pecah minyak lagi sekali. Okey, tadi kita dah bubuh garam, dah bubuh gula, kita rasa dahulu. Okey, setakat ni dah okey sikit. Kita masukkan mentimun. Jagung. Kacau. Bawang Holland. Sikit lagi gula. Kacau. Akhir sekali kita masukkan tomato. Dia tak boleh lama tomato ni kan. Jadi kita masuk last sekali. Kacau. Rasanya macam nak kena tambah sedikit lagi sos tiram. Jadi kita masukkan sos tiram sikit lagi. Dalam satu sudu kita. Okey. Yang terakhir sekali. Air asam limau nipis. Sebab kita tak menggunakan asam yang lain. Kita menggunakan air asam limau sahaja. Okey. Rasa dahulu macam mana masakan kita hari ini. Nampaknya dah siap dan lazat. Sedap. Boleh tutup api. Okey. Ikan pacu masak sweet sour. Manis-manis masam. Telah pun siap. Bila kita masak sendiri, tengok lumayan begitu. Jangan lupa kita tabur daun ketumbar ataupun daun sup suka hati kita lah. Kasar-kasar akak buat. Okey. Kepada yang menonton, jangan lupa cuba resipi kali ini. Ikan pacu masak manis, masin dan masam. Sweet sour. Jangan lupa komen, share, subscribe. Kita jumpa lagi. Bye.